Assalamualaikum dan hai. Nama saya Hidaya. So hari ini saya akan mengisikan pandangan saya tentang how Netflix represent Islam. Dalam Netflix ada banyak movie dalam katalog dia. Ada yang dibuat sendiri oleh Netflix sendiri atau dikenali sebagai Netflix original seperti ini. Dan ada juga movie daripada production lain yang dibeli oleh Netflix seperti ini. Mengulas pandangan saya tentang how Netflix represent Islam, saya telah memilih satu cerita ataupun satu movie yang bertajuk Layla M. So, movie Layla M ini berkisahkan tentang seorang gadis Muslim Belanda yang berumur 18 tahun. Dia dibesarkan dan dilahirkan di negara Amsterdam, iaitu negara yang mengalami isu perkauman dan Islamofobia yang kuat. Layla juga adalah seorang gadis yang pintar, cerdas dan juga keras kepala. Semakin lama Layla membesar di negara Amsterdam, semakin dia menyedari bahawa kota Amsterdam ini tidak begitu terbuka terhadap agama Islam. Ia menyebabkan Layla berasa tidak puas hati dengan keadaannya sebagai seorang gadis Muslim di negara tersebut. Ini menyebabkan Layla merasa dia perlu pergi dan dia merancang untuk pergi ke negara Timur Tengah. So, berbalik kepada topik asal kita. So, memang bagi pandangan saya, cerita Layla M ini memang memberi gambaran tentang kehidupan orang Islam sebagai minoriti di negara Belanda, iaitu sebuah negara yang mengalami ketegangan etnik, isu perkauman. Dan saya juga dapat tahu yang kisah Layla M ini diambil pada kisah sebenar, iaitu which means kita katakan based on real story. So apa yang saya nampak lain pada itu, Netflix ni ada menunjukkan unsur golongan fundamentalism terhadap agama. Okay, apa itu golongan fundamentalism terhadap agama? Golongan fundamentalism terhadap agama ni adalah golongan yang mereka rasa dan mereka percaya yang perjuangan mereka ini adalah suci dan penting. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemelihara agama, cara berpakaian, cara hidup dan juga jalan ke arah kebenaran. So, kita boleh tengok betapa tasuknya si Layla ni sampaikan dia sanggup menderhaka cakap ayah dia, dia sanggup menghina orang lain semata-mata untuk menjaga perjuangan Islam dia. Tak cakap Islam itu salah, tapi niat tak menghalalkan cara. So yeah, kita pun dah sampai dekat penghujung. So apa yang saya harapkan agar pihak Netflix akan lebih membuat cerita yang Islami, yang menceritakan tentang orang Islam ataupun pasal kisah-kisah Nabi. So, sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. So, bye-bye.